Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyo Sumantri memimpin rapat pembahasan ketersediaan bed rumah sakit dan rencana pembangunan rumah sakit lapangan khusus pasien COVID-19 Kabupaten Sukabumi. Rapat dilaksanakan di Pendopo Sukabumi Selasa 22 Juni 2021. Menurut Wakil Bupati, persiapan penambahan bed untuk pasien COVID perlu kerjasama dari semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dijelaskan oleh Wakil Bupati bahwa vaksinasi di Kabupaten Sukabumi terus dilakukan sesuai agenda dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi disiplin prokes kepada masyarakat secara berkelanjutan. Akhirnya Wakil Bupati berharap segala upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bisa didukung semua komponen hingga pandemi bisa diatasi bersama. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pendopo Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.